kalau jadi ini buat pindahin gambar gitu. Nah, sebenarnya kita coba dulu pakai satu foto gitu ya. Nah, pakai foto ini aja nih. Cinta padamu namun kami sahabatku dilema hati. Aku pulang duluan ya. Oh iya, hati-hati. Thank you, ambil kirimannya. Oh iya, aku dadah. Juga ya. Dadah. Karena baik banget. Cuma kedepannya bareng sih. Iya. Dadah. Makasih buat hari ini. Dor, kaget ya. Dari mana aja? Pasan tadi di toilet nggak ada ketemu. Aku keluar pelagangan tadi. Ayo masuk. Lagi free juga kan? Enggak ah, lagi rame, males. Lah, kamu nggak suka bikin TikTok toh? Ih, stalker ya. Nih, sana masuk. Jangan cetek-cetek gitu dong. Ntar cowok nggak ada yang suka loh. Iya, iya. Udah, sana. Ya udah, bye. Bye. Kita harus butuh 4 maba, setidaknya ada 2 maba perempuan. Tapi ini cowok semua. Ya, gak apa-apa lah, Jo. Biar laki. Itu ada siapa tuh? Boleh kenal lah. Halo, kok. Aku Angel dari Business Accounting Angkatan 22. Oh, halo. Aku Hans. Ini wakil orku, Jo. Kita dari Kreatif WGG. Alken, Angel. Ya, nah, karena kamu lagi kosong nih, yuk gabung sama kita nih. Nah, udah lengkap kan? Nah, ayo kita langsung mulai. Ayo, ayo. Tadi belum sempat kenalan ya? Iya ya. Kenalin, aku Mica dari Stratkom 22. Kom ya? Aku Angel dari Business Accounting 22. Halo, Salken ya. Iya, Salken. Tadi ngomong-ngomong, pas testimoni maba katanya kamu suka nonton film ya? Kamu suka genre apa? Aku suka horror sih. Woi. Udah berapa lama? Baru setengah jaman sih. Kamu datang dari mana? Kita update aja. Tuh kan kelasku di Alpente. Kamu tahu masih nggak sih kreatif ya? Nonton kreatif sama aku kan? Katanya malah kamu nggak sih ya? Katanya kita sama apa yang pas? Ternyata kamu sendiri. Udah, nggak usah. Siap suruh. Nonton film horor. Yuk copot, bikin kaget aja. Tunggu, ada orang lagi nih. Aduh, cut. Sorry ya, ganggu syutingnya ya. Oh, gak apa-apa kok. Loh, kalian Angel Stanley yang kemarin makan di kelas bareng itu? Iya, bener kok. Perkenalan kan? Nama dia Mika, by the way. Wah, ketemu lagi nih kita ya. Iya, lagi syuting apa? Nah, kita lagi syuting film superhero pertama di UK Petra. Nah, sini. Bener sekali. Terus ntar bakal ada unitnya sendiri? Yap, betul. Nanti kita bakal namain PCU, Petra Cinematic Universe. Keren gak? Kok cringe? Gak boleh gitu, Dio. Oke.
kalian habis kelas nih? Iya kok, aku habis kelas. Terus habis itu, si Mika baik banget dari kiri sini buat nungguin aku doang. Kamu kenapa, Mik? Ada apa? Itu kok, dia semalam habis nonton tengah di kreatif kan. Terus habis itu dia ngecek ke... Cukup, baby. Gak apa-apa. Nah, kalian kan sudah gak ada kelas nih. Mau gak bantu aku sini? Boleh sih, kok. Boleh. Nah, sebelumnya kan kalian kan PDD sama Sylvia dan Esther. Nah, sudah pernah ngoperasikan ini belum? Belum sih, kok. Nah, sini bantu aku sambil aku ajarin. Nah, kalian ada kamera nggak di rumah ini? Ada sih, kok. Tapi punya papa. Aku nggak ada, kok. Tapi ada rencana beli sih. Gitu. Ntar, aku tunjukin kameranya ya. Nah, aku tunjukin basicnya dulu. Jadi di kamera ini ada namanya switch, yang gunanya buat menyalakan kamera. Nah, di tiap model kamera, switchnya itu letaknya berbeda-beda. Nah, setelah kalian nyalakan switchnya, nanti di layar akan mulai muncul previewnya. Nah, setelah itu kalian jangan lupa buka tutup lensa yang ada di lensanya. Oke, kok. Nah, buat pemula seperti kalian, kalian ubah ke mode manual. Nah, itu tinggal cepret deh. Ternyata gampang ya? Eits, tidak semudah itu, Jel. Nah, aku sarankan kalian pindah ke mode autofocus. Jadi kalian tinggal main zoom in, zoom out-nya saja. Ternyata nggak susah-susah amat ya, kok. Kukira kayak harus ngatur shuttlecock atau apa gitu. Wah, namanya bukan shuttlecock. Itu shutter speed, yang gunanya buat nangkap kecepatan gambar. Maksudnya? Oke. Jadi, semakin rendah shutter speed-nya, maka gambar yang ditangkap jadi blur. Nah, kalau semakin tinggi shutter speed-nya, gambar yang ditangkap akan semakin jelas. Oke, aku akan jelaskan ini ada namanya aperture, atau kita bisa sebut F. Hah? Aperture bukannya H, kok bukan F? Ya, ikutin aja. Oke, jadi aperture ini gunanya buat nangkap seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera. Oke, aku langsung ngajarin ini namanya ISO. Jadi ISO ini buat ngatur keterangan dan keredupan cahaya yang akan diambil ya. Jadi kalian bisa ngatur ISO gini di dalam ruangan ataupun di outdoor gitu. Nah, karena kita sudah bahas tentang foto-foto, gimana kalau kita lanjut ke video? Boleh sih, kok, gas. Oke. Kalau video, kalian tinggal langsung ganti mode ke video. Setelah itu, kalian tinggal rekam aja sih. Nah. Biar stabil, harus pakai tripod ya, kok? Ya juga sih. Kalau kalian ada strap kamera, kalian bisa pakai strap kamera. Gitu. Kalau misalnya kalian punya yang namanya gimbal atau stabilizer, kalian bisa pakai itu. Iya. Oh ya, kok, aku mau nanya deh. Memang kita harus sering nonton film ya biar jago syuting-syuting kayak gini? Enggak juga sih. Alda aja yang suka bidang videografi gitu, dia nggak suka tuh nonton drakor ataupun sinetron. Yang penting dalam diri kalian ada passion, minat di videografi. Nah, kalau Angel nggak usah ditanya, kok. Kemarin nonton horor, hari ini nonton drakor. Dia aja kemarin nonton Ketar-ketir sendiri. Iya. Oh ya, kok. Tadi minta tolong buat apa? Bantuin syuting ya? Nah, kebetulan sekali nih, aku minta tolong kalian buat sebarin film pertama Petra Cinematic Universe ke teman-teman waba kalian. Nah, kita bakal premiere di YouTube nantinya ya. Tenang, kok. Nanti aku bakal bantuin sebarin ke teman-teman aku semua. Halo guys, jangan lupa nonton premiere Fish Boy only on YouTube. See you ya. By the way, Jo, gimana kalau misalnya kita balik duluan? Footage kita buat hari ini kan udah lengkap kan? Kecuali kalau kamu ngajarin mereka berdua lagi sih. Bener juga sih. Mik, Jel, ada yang mau ditanyain lagi kah? Kayaknya nggak ada sih, kok. Ntar kalau ada, aku cek ke Jonathan aja deh. Oke deh, siap kalau gitu. Kok, Cek, kalau gitu kita balik duluan ya. Aku mau unboxing laptop nih di rumah. Oke. Juga, kalau gitu kita balik duluan ya. Dah. Oke, hati-hati, Mik, Angel. Bye-bye. Oh
sih ya Jo, dari divisi acara udah ada update belum nih? Gak tahu ya, tapi aku denger katanya ada masalah. Waduh, terus gimana dong?